Nama kapel. Nama kapor. Nama kapel. Kurang pergaulan dia. Gila. Wacau. Nama kapel. Wacau juga ya. Ikannya wacau juga ya. Iya. Kaget gue biasa kalau kaget suka begini-begini be. Dapatkan soliter ikan cupang terbaik berkualitas mantap, dijamin hanya ada di juragan.toples. Untuk tadi nggak puang kakinya kan kakinya lu kenal dia nggak? Kenal siapa namanya? Siapa? Prabu Siliwangi. Ini temen lo? Ini berapa? Berarti ini temen lo? Iya. Ini 4. Ini 4. Bilangin temen lo lah. Kenapa? Gue tahu pasti lari ke sini. Masalah itunya apa? Stok nggak? Anjir banyak, anjir banyak, anjir banyak sekali. Nggak, ini berarti yang khusus hari apa nih? Ini berarti khusus hari apa? Nah, gue dicolong. Hari apa? Siapa pakai ini loh? Berhubung hari libur kasihnya yang ini. Ini hari-hari apa nih kan? Hari Sabtu. Besok pakainya yang itu, Be. Iya. Besok pakainya itu. Kalau pakai ini berarti megang ini. Aduh, cocok ya. Ngeliatin apa bang jenggot? Nih yang hari minggu depan nih, buat minggu depan nih. Ayo. Melayangan. Jangan ikut orang syuting, jangan melayangan. Ikan sakit, pakai strong, dijamin. Wacau. Teman-teman, gue pamit ya. Jangan bang, ikan lu masih banyak. Ikan lu masih banyak. Ntar itu bukan apa-apa. Lu masih ini sayang pohonnya. Lu masih punya utang sama gua. Oh, ya, ini di lapangan parkir. Lapangan parkir mana nih? Banyak banget. Nyari bahan. Ini parkiran luas banget. Iya. Ini tempat parkiran gua. Iya, makanya. Oh, iya, jadi gua iya. Kalau dari rumah Tanjung Priok, gua bini gua mau jalan. Gua sini dulu. Ya, nge-grab lu kesini baru ngambil mobil gua. Oh, jadi dia tetap memanfaatkan iya. Grab itu ya? Iya. Baru kali ini kita liputan di kawal Pak Polisi. Pak Komandan. Wih, Komandan. Botol. Dapatkan ikan cupang terbaik hanya ada di Fiskin yang official. Sini. Sini semuanya. Enggak, kesini rugi loh. Sini. Ini rugi. Ayo, ini rugi. 1 2 3 4 5 6 7 8. Aku mau. Kasih jajan mutih. Ajik jajan. Jajan beli men. Beli men. Pemen tahu. Pemen tahu. Bilang apa? Salim. Salim. Salim Babe. Ya, Salim. Wih, langsung Salim Babe. Sama babe aja. Oh, babe udah. Antri. Antri. Kita lagi ada di mana nih? Cipinang. Cipinang ini ada apa namanya? Breeder dan apa namanya? Seller ikan cupang. Namanya itu Cupang Adic. Cupang Adic. A D D I C T. A D D E C I C T. Ini bener tawuran gak nonton lo? Ah, iya bener tawuran gak nonton lo? Lo ngajak tawuran. Ayo bang. Tidak untuk ditiru ya teman-teman. Langsung dipraktekan aja. Gue salah ngambil. Ambil tai kucing kering. Tai kucing kering gue ngambilnya. Gue bingung deh, tadi mau ngapain ya. Dia tumben dia, gak ada bahan dia. Tumben, gak ada apa. Sini PRT. Biarin. Gangguin. Aing saha? Gue berani dong. Ayo atu main dulu. Wah ini mah. Wah sama-sama. Aduh. Lu tahu dia be. Ntar lu gak dijatain lagi lu. Itu kan di luar frame. Oh iya. Ini di frame beda. Iya.
Lu bilangin bapak gua lu. Lu bapaknya ini. Pau ngakal. Kodok bola 10. Mata lu, lu kira gua bola biliar. RT, Pak RT. Hitung mundur lu, Pak RT, hitung mundur. Mau hitung mundur dia, mau hitung mundur. 10. Oh iya, 10. 1 sama 0. Oh iya. Iya. Terus lucunya di mana? Di mana? Itu mundurnya kan di sini. Lucunya di mana? Iya. Iya. Coba tuh. Itu ada apa namanya? Ada Jepang Adik ya. Woi, ini pas banget nih. Be. Ini gerbangnya benar-benar ada filosofinya ini. Ada pohon seri, ada pohon pisang. Iya. Jadi kalau kita bikin pantunya ini pohon seri, pohon pisang, ya. Pisangnya masih sedikit. Ya. Terus? Di sini ada cupang, namanya cupang Adit. Oh, wow. Iya. Untung dikasih jeda ya, iya, buat iya. Dia mikir. Angkat Bang Barit, jadi Kang Sol sepatu. Benar-benar, benar-benar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, kawan-kawan, kita lagi ada di Cupang Adit ya, Cupang di daerah Adik. Apa namanya? Cipinang. Cipinang. Jalan apa ya? Jalan Banjarwarga 8. Ya. Kita akan kenalan sama Cupang Adit ya. Namanya siapa? Namanya? Oh, ini kenapa sih? Kok naroknya sembarangan? Sembarangan loh. Diam. Om, pengen tahu namanya, nama artis siapa, Om? Namanya saya Rian Afrizal, ini Rian Abi, saya berdua. Oh, berdua? Bukan, saudara lah. Udah lama lah bisnis bareng, sudah lama bisnis bareng. Jadi ini berdua ya? Berdua. Ini siapa namanya, nama panggilannya? Jawir. Jawir, ini? Rian. Rian, yang sering lelang saya kalau di adminnya. Oh, gitu. Apa namanya? Nama Instagramnya apa? Cupang, Cupang _ Edik. Edik itu apa sih filosofinya? Jadi awalnya tuh dulu gue beli ikan di Jatinegara ya. Terus abis itu gue ngebit mulu be ketagihan sampai akhirnya gue ngebreeding sendiri. Iya. Gitu. Semua banyak begitu tuh ya. Iya. Nah itu maksudnya adiknya itu apa? Bikin ketagihan gitu, cantik ikan. Adik itu bahasa Inggris ya? Bahasa Inggris ketagihan. Oh. Iya. Enggak. Tinggal Google Translate aja, Vega. Edik apa? Perlu nanya dia. Iya, kelamaan. Kelamaan sih emang. Jadi Cupang Adik itu, gue dulu pernah kesini sering. Sering ke daerah sini. Iya. Nyari kecebong dulu, Rawa kan di sini. Rawa. Iya. Gue dulu penggemar kecebong. Tahu kecebong kan? Tahu. Anak kodok. Anakan burayak. Kodok. Iya, gue pernah nyari ke kodok. Di sini masih rawa-rawa, temen dulu ya kan? Kenapa? Ya sekarang udah tahun berapa itu? Tahun 90, 2000 kali ya. Gue masih SD. Gue belum lahir. Belum lahir. Belum ada berarti kan. Nah, sekarang kok pas gue kesini udah banyak apa kan ikan cupang. Berarti ini dibuka kapan dibuka? Buka saya main tuh Maret apa April gitu. Baru mulai breeding gitu. Kemarin 2020. 2020 pas pandemi itu. Pas pandemi. Baru, Be. Baru. Ini kan ikan banyak banget nih, banyak banget nih. Apa namanya, gue belum pernah liat lu cara jualnya gimana nih? Lelang be gue di Instagram, sama babi kan banyak itu jadwal gue. Iya. Ada di feed, di hack-like. Kadang mungkin lo apa, suka gak perhatikan siapa yang lelang. Ada kebanyakan tamu juga. Iya kan. Gitu, oh lu pernah lelang sama gue? Pernah lelang sama lu, apa? Nah selain apa? Selain di lelangan ada post fit gitu, post fit ada, nanti kita juga ada partayan per 20 per 50 ekor. Ada multinode sampel ikannya di situ, ada di lumpukan ada. Ya kawan-kawan, di sini ikannya banyak banget ya. Sini ikannya banyak banget. Kalau apa namanya? Kalau orang datang ke sini beli boleh? Boleh. Beli main boleh, silaturahmi, tuker ilmu boleh. Nah, itu apa namanya? Bolehnya dari jam berapa sampai jam berapa nih? Kalau saya dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam lah. Jam boleh 9 ya. Malam. Okay. Ya ini di sini lagi ready kenapa aja nih? Ada sesi sama multi avatar be, kebanyakan mainannya multi galaksi okay. Avatar. Kawan-kawan, kita Cooper. Lihat dulu ikan-ikannya seperti apa ya. Nih, ikannya seperti ini. Ya kita Om Aib coba di syuting dulu ya. Tuh ikan-ikannya tuh seperti ini ya. Tuh. Ini ternakan sendiri atau gimana ini? Ini indukan deh, ternakan sendirian di sana. Oh, ada sebagian sih. Ini siap dilelang buat. Siap dilelang sama babe entar. Sini sini nih. Iya, entar dilelang sama babe. Februari kan dapat jadwal malam tuh. Iya. Malam yang jam berapa biasanya tuh? Jam 7, jam 8 ikannya ya, tuh. Wow. Lagi. Kuper. Nama kapal. Nama kapor. Nama kapal. Orang bergaulan dia. Gila. Wacau. Nama kapal. Wacau juga ya. Ikannya wacau juga ya. Iya. Tuh, lihat tuh. Tuh. Nah, kalau ini koleksi, Be. Nah, ini koleksinya. Koleksi. Ini ada satu. Ini keren banget ya. Ini juga bagus nih. Iya. Mantap ya. Ya.
Ini koleksinya nih? Koleksi. Koleksi. Cepang Adik. Tuh, liatin tuh. Koleksi-koleksinya. Oke, kita buka di sini. Agak double dia tuh sekat itu emang sengaja tuh bete. Wow, tuh latih tuh di maskingnya pakai kacamata tuh latih tuh mantep ya tuh. Bener banget sama avatar sih be. Iya. Avatar sama Blue Rim. Kemarin keliat lu lelang Blue Rim juga ya. Ada lelang Blue Rim. Tuh. Ya di sini juga ada HM juga. CT ini maksudnya HM CT HM DT Grizzle B. Oh double nih ya? Iya, soalnya kersekatnya kurang lebar nih. Tuh, ini Blue Rim kawan-kawan tuh. Blue Rim semuanya di sini Blue Rim ada tuh ya. Tapi ini kalau ada yang mau beli boleh nih. Boleh ya. Ini HM ini. Tuh. Grizzle lagi HM itu. Wow. Oh, MG ini. Nih. Fancy itu. Ini ada Super Rate nih. Ini udah mantep, indukan banget ini. Tuh, CT-nya liatin tuh. Tapi keren ya, ini kan apa namanya, main air bening, gak apa-apa ya. Aman. Ini kawan-kawan kita apa namanya, kita tanya ya. Ini item-itemnya juga keren nih teman-teman. Coba ini liat ini. Tuh. Ini kan, tuh. Wih mantep ya. Ini udah saya indukan semua ya. Iya, indukan. Keren nih warna birunya tuh. Ya, Bang, siapa ya, lupa gue tanya. Jawir. Aryan. Di sini enggak baik-baik. Begini nih. Ya? Nah, iya. Bang Jawir sama Bang siapa tadi? Bang Aryan. Nama Aryan juga. Kalau orang datang ke sini nih, yang ikan-ikan yang ini nih, yang selain yang ini, itu dijual biasanya di harga berapa? Paling murah, yang paling mahal berapa gitu? Kalau indukan sih 500 ya, 500 sampai 1000 gitu, biar nanti bisa nego gitu. Terus kalau biasa-biasa 150. Dari harga 100 ke atas juga ada BK gitu. Itu kalau yang di kolom-kolom gitu udah dijual? Nanti partayan itu. Nanti ada sampelnya buat kita pilih sendiri deh, partayan deh. Iya. Dari sampel partayan. Di sini banyak sekali ikan cupang ya, Bang. Nah, ini anak-anak patar dari indukan tadi. Yang di botol juga ada ya? Nah, ini ya mau dipartai ini juga. Di sini-sini itu apa namanya? Biasanya di partai. Per berapa? 20 ekor. Per 20 ekor. Berarti bolehnya 20 ekor. 20 ekor. 10 enggak bisa. 10. Kena berapa nih? Om, boleh disebutin harganya enggak? Per 20 ekor berapa gitu kalau ikan kayak gini gitu. Berarti harga BDM kali nih. Oh, gitu. Iya. By WA, ya. Jadi multi galaksi. Kawan-kawan bisa ambil partaian di sini ya. Bisa ambil partaian. Per 20 ya. Per 20. Oh ya, ikannya cakep-cakep tuh. Nah, antara yang ini, yang ini kan beda nih. Ini maksudnya topless. Nah, ini kan ini apa sama harganya? Ini female-nya, Be. Nanti kita bisa di mix. Nah, ini female size-nya udah enak-enak banget, Be. Iya. Size-nya, Be. Mantep. Ini female juga di partai. Di partai, Be. Ini hasil breeding sendiri nih. Hasil breeding sendiri, Be. Wih, tuh. Gila tuh, saya udah enak banget, Be. Di partai. Wih, kawan-kawan. Makan indomie goreng di marin. Indomie goreng. Masih kalah sama Abang Jenggot, Pak. Ketoprak kalau tadi ya. Jadi female, Be. Enak. Nanti bisa di mix, misalnya mau berapa lakinya, perempuannya berapa. Female tuh. Di partai, kawan-kawan. Tuh. Mantep banget. Tuh. Gila. Tuh. Apa namanya? Boleh partain betinaan boleh gitu. Boleh, Om. Nanti kita mix misalnya 20 kan 15-nya laki. Betinanya. Enggak bisa keluar lo. Bisa. Enggak bisa keluar lo. Kalau si spek kok. Bisa nanti di mix deh. Kawan-kawan nih ikannya cakep-cakep sumpah. Enggak bohong ya. Ini tuh kerak-kerakan semua tuh kerakan pemukiman tuh galaksi multi galaksi. Jadi keren, ambil per 20 ya. Kalau bisa lah ambil betina. Kayaknya male deh, belum di ini toh. Mantap. Nah itu nanti dipartain juga male. Dipartain per 20. Jadi enggak bisa dibisik-bisikin gitu harganya gitu. Laris. Harga dibisik-bisikin bisa enggak, Bang? Harga dibisikin. Dibisikin 20 berapa gitu? Tapi enak nih kalau ini. Ya udah gua begini deh. Dan ngomong. Kedengeran. Hah? 6.
Harga dikit per 20 itu 60 sampai 80. Oke, bungkus. Oh. 60 sampai 80.000. Iya. Per 20 ya, harga per ekor ya 60 sampai 80. 60 sampai 80. Ambil boleh bebas gitu ya. Maksudnya sortir gitu. Sortir sendiri boleh. Belum bisa. Jadi apa? Mungkin random. Random, tapi kita kasih yang benar-benar siap dua. Kalau misalnya orang yang mau datang nih. Bang, mau ngambil ini. Beda harganya. Beda harganya. Berapa kalau kayak gitu? Kalau kayak gitu minimal 100.000. Minimal 100 sampai 200. Oh gitu. Sortir. Oh gitu. Kalau apa random itu? Random. Tapi ya, udah pasti dong ya, random juga bagus-bagus ya, Om. Pasti ya. Om. Kita enggak, maksudnya enggak ini yang udah siap jual lah gitu, biar sama-sama enak gitu. Iya. Di sini ikannya udah gede-gede nih. Kalau kalian lihat itu di kolam pun ikannya udah gede-gede. Iya, di kolam. Ya. Kita lihat kolamnya. Nah, ini ya. Lompat aja, Be. Lompat. Tuh ya. Nah, ini nih. Ini usia berapa ini, Om? 2 bulan setengah. 2 bulan setengah. Buset, udah gede-gede banget ini ya. Ya. Nah ini yang mau naik botol nanti di partai juga bisa deh. Yang mana? Hmm. Oh ini yang mau naik botol. Ini mau naik botol be. Iya ya, benar. Tiga ini be. Tiga itu. Iya. Banyak betina. Female. Ini kan di tempat pembesaran ya Om ya. Kalau ngebreednya di mana Om? Kalau ngebreed saya di styrofoam sih, di sini nanti di kaca gitu. Oh gitu. Di kaca ukuran 20 cm masuk styrofoam besar. Oh, di sini banyak banget ikan ya, tuh. Nanti nih. Buset deh. Ini ada berapa kolam nih, Om? Tuh, nonton tuh. 2, 3. 15 kolam. 15 kolam lebih. Cewek-cewek. Ini kalau orang mau ngambil di sini boleh pilih. Boleh, nanti kita bantu sortirin. Mantep. Enggak punya serokan Om ya? Punya serokan. Wow, ini betina semua nih. Ini biasanya di sini. Bagus ya? Keren ini. Nyemplung lagi kok. Awas. Ini mungkin yang jantannya udah pada dipisahin di sortir kali ya? Di sini, Be. Di jantannya, Be. Maksud gue mau frot biar enak. Oh iya, benar. Gimana serokan gede? Serokan lubukan. Serokan lubukan yang warna hijau. Kita betinanya cakep-cakep di sini, Bang. Warnanya tuh udah enak-enak semua. Lainnya gold semua, Be. Oh iya ya? Lainnya gold semua. Itu ya. Ini enak nih. Bagus nih. Dia pesen mie berapa? Bangsit tuh kawan-kawan ya. Kawan-kawan bisa mau cari indukan-indukan di sini nih, female semua nih. Tuh. Female. Wow, mantap nih. Keren. Tuh, banyak lah. Kita ambil di mana lagi ya? Sini. Nah, ini juga masih femalean semua nih di sini. Mantap enggak apa udah naik-naik warna ya. Dan juga bodinya gede-gede nih, enak nih. Tuh, semok-semok semua tuh. Ya, mantap. Ya, di sini banyak buat partaian ya, di kolam aja masih ada ikan-ikannya nih. Dan juga di apa namanya? Di yang botol ini nih, ini botol-botol ini udah pada jadi nih kawan-kawan. Tuh ya, di sini tadi udah pada jadi semuanya. Di sini banyak ya, bisa di partai ya, per 20 ekor ya, per 2 ekor. Buat kalian yang mau ambil partaian bisa bantu apa di DM atau di WA, nanti di deskripsi ada kan. Oh, iya. Nanti saya kasih kontaknya Bapak. Ya, jadi semuanya itu tentang Mas Jawir ini ada di deskripsi ya, dari mulai Instagram, alamat, nomor WA, semuanya ada. Yeah. Tapi bolehlah disebut nomor WA-nya berapa? 0812-8929-1753. Tuh ya, jadi kalian bisa ini, nggak bohong nih kawan-kawan. Female-nya. Ini female-nya udah enak-enak banget tuh. Enak-enak tuh. Yeah. Tuh ya. Kita ambil asal-asalan aja gitu. Udah size medium. Ambil asal-asalan aja, misalnya nggak ambil asal-asalan, nggak ambil asal-asalan merem tuh ya. Tuh, kan? Tuh, pasti... bagus lah tuh, ya. Lihat tuh, semuanya tuh.
Ya di dalam botol aja bagus gitu, ya kan? Apalagi yang di toples. Toples tuh. Iya. Itu di botol tuh banyak tuh. Tuh. Ya kan? Nih lihat ini. Ini enak tuh. Ya kan? Ah. Yuk kita ke tempat display lagi yuk. Ayo. Yuk. Jadi sebenarnya kalau apa namanya? Kalau yang di sini tuh tadi harga paling murah berapa tadi? Dari 100 nyampe ke 1000 up be gitu. Iya. Kalau kita apa namanya datang itu enak bisa milih-milih kalau kan. Iya. Iya bisa milih-milih. Nah, Mas Yawir, kalau apa namanya ini female ini kan? Ini female. Oh iya. Indukannya. Anakannya tadi ada di kolam. Ada. Ada di kolam anak. Cooper Gold. Iya. Nah kalau misalnya datang ke sini kan boleh tuh ya, boleh bisa datang langsung dari pagi sampai sore atau malam tadi? Pokoknya dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Boleh datang kemari, bisa pilih-pilih kalau kamu datang. Nah tapi bisa nggak nih ngirim ikan cupang jauh di Kalimantan gitu? Bisa. Di Sulawesi? Bisa. Sumatera? Bisa. Kita pakai karantina, pakai tiki, bisa pengiriman gitu, aman. Itu apa namanya? Packingan. Packingan itu kayak gimana? Ada packingannya. Packingannya ini beh aman nah beh di sini ada nih. Strong terus ada juga toples, juragan toples mantap ya. Oh ini tadi ya ini packingannya beh packingannya kayak gini ya. Nah ini standar ya biasa buat kirim ya. Nah misalnya pas dikirim ikannya mati itu gimana? Oh nanti kita transfer uangnya atau dia nanti mau diganti ikan lagi nggak masalah. Oh gitu pokoknya aman nanti ya. Dia berkabar aja sama kita. Komunikasi aja. Komunikasinya gitu. Baik nggak apa-apa nanti kita kirim pulang atau ditransfer balik uangnya nggak masalah. Tuh enak kan? Jadi ya apa namanya tempat boleh datang, boleh pilih. Parkiran gampang. Ya, buat yang di luar Jawa bisa kirim-kirim, bisa tanya-tanya. Via DM atau WA nanti WA. Ada di deskripsi semuanya. Beli harga partai juga boleh. Oh yang kedua, yang ketiganya packingannya aman. Aman ya. Nih, aman. Packingannya aman. Terus yang keempatnya ini kalau ikan mati sampai tempat garansi kalian, itu bisa garansi diganti. 100% garansi. Jadi kalau mau ikan cupang-cupangnya dari Mas Jawirina ini bisa langsung aja di apa follow aku Instagram ya di cupang _ Adit ya. Jadi bisa tahu kapan Mas Jawir ini jual ikan cupang di lelangan atau di posting atau gimana bisa tanya-tanya via DM gitu ya. Okay. Jadi nggak usah tunggu lama-lama, langsung aja dipantau Instagramnya, dipantau kegiatannya seperti apa gitu. Okay. Nanti kalau mau tanya-tanya langsung biasa di deskripsi ya. Oke. Okay? Okay. Mas Jawir kita nggak panjang lebar nih. Hati-hati. Iya. Terima kasih banget. Udah main. Semoga sehat selalu. Apa namanya Mas Jawir sama Bang Rian itu sehat. Ya, amin. Sehat. Teman-temannya semua sehat, keluarga sehat dan sukses di ikan cupangnya ya. Amin. Terima kasih amin. Ya. Kita enggak panjang lebar ya. Buat kalian yang baru main ikan cupang enggak usah khawatir besok atau lusa akan gimana ikan cupang ya. Karena ikan cupang asal kita rawat akan menjadi rezeki buat kita sendiri ya. Benar. Oke. Tetap semangat di ikan cupang. Salam cupang. Indonesia.